Halo sahabat Casis. Baik adik-adik Casis, saya akan memberikan gambaran singkat bagi teman-teman yang akan mendaftar tamtama TNI Angkatan Laut. Adapun persyaratan calon tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut, yang pastinya kalian warga negara Republik Indonesia, kemudian usia serendah-rendahnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Dari ijazah serendah-rendahnya SLTP sederajat, memiliki tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang, memiliki surat keterangan catatan kepolisian atau yang disingkat dengan SKCK dari Polres setempat. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak bertato dan bertindik maupun bekasnya, tidak buta warna dan tidak berkacamata. Berdomisili minimal 12 bulan di wilayah panda atau tempat pendaftaran terdekat yang dinyatakan sah secara administrasi maupun fakta, dan memiliki kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan dan sejenisnya. Demikian gambaran singkat persyaratan untuk daftar calon tamtama TNI Angkatan Laut. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Bravo, bravo, bravo TNI.